aku punya satu teman lagi. Ini yuk, ini gagah, keren. Gagah, keren. Yes. Nan elok, nan mempesona. Mempesona. Ini gunung sekali. Indah, lautan, dermaga. Oh my God. Pasar Gembrong. Banyak warna, say. Yeah. Kita panggil langsung. Ini dia. Vino Bastia. Oh my God. Wow. Pasangan-pasangannya, emang lu punya pasangan? Ih, sembarangan. Ini pasangan gue ini. Tuh. Siapa? Mana? Jangan, gak enak, malu. Iya mana gue lihat? Ngapain lu malu? Lu tunjukin aja. Lu ngaca aja gak pernah malu. Nih. Coba lihat. Bentar ya. Ada duda, ada janda. Hey manis, pasangan yang cocok ada tiger, ada tiren. Pasti kemarin. Tadi itu pasangan gue cocok. Ayam. Bang Tigor, daripada sama ama ini, iya, mendingan langsung aja sama orangnya. Coba. Kan gue itu karena udah lama gak ketemu sama dia. Ya ngomong dong. Ini tahun baru kan di puncak, gue di Glasgow. Kan beda jauh. Glasgow mana? Glasgow mana? Glasgow mana? Mana itu? Sorry bang, gue gak begitu tau, gue Indonesia baru 4 hari. Gue gak tau. Gendong. Hah? Gandang gendong. Ngangkat orang. Kenapa sih? Kalau sama abang sekarang sombong kali kerupanya. Bang, tolong deh jangan main-main sama Ayu. Soalnya yang punya Ayu juga orangnya gede banget. Abang berani gak? Siapa? Ya Ayu, kalau ini mah gede keras. Ini mah gede doyot. Lu diputer ntar lu. Disimpan ya kata-kata tadi ya. Begitu Ivan Gunawan Andi. Balik, kita keluarin. Everybody, I love you. Everybody, kalau urusan sama dia ribet. Oh lu gitu ya, Mang Yani. Tapi sebenarnya sih... Apa sih yang abang paling, yang dari dulu tuh, abang tuh selalu WhatsAppin gue gini. Ben, gue minta nomor teleponnya Ayu dong, gitu. Gue itu jujur, sebenarnya sih gue suka banget sama dia. Iya. Terus? Bener. Cuma dia yang gak suka sama gue. Usaha dong, karena laki-laki harus yang usaha. Yang dia mau tuh siapa laki-laki yang berani datang ke rumahnya, begitu. Iya. Igun berani, tapi gak bisa nyetir. Siapa? Igun. Igun emang dari dulu gak bisa nyetir. Iya, makanya coba lu sekarang yang dia mau begitu. Lu ngomong dong sama Ayu. Dia itu lagi nyari cowok yang pemberani, datang ke rumahnya malam-malam, pulang bawa TV, bawa radio. Itu maling, Sari. Bang, gue maling. Ya, terus. Coba bang, Ayu. Bentar. Dan daripada dia mendingan bikin teh manis di belakang. Bintang tamu. Oh ya, sorry, Ben. Bintang tamu. Gua belum kenalan dulu. Oh iya, iya. Bintang tamu. Halo. Wah, siap. Keren rambutnya ya. Iya. Cowoknya banyak. Weh, bukan kecoa ini. Kecoa dong. Piton. Iya. Lanjut. Apa sih tujuannya? Gua gak ngerti itu tadi maksudnya. Sopan santun. Iya dong. Harus ada etikanya dikit. Jangan marah. Sabar, Bang. Rumbe. Kan di sini marah nangis. Yuk, jangan bilang gitu dong, yuk. Lu kan termasuk orang yang munafik, tau gak? Nah, tuh, benar. Karena gue punya foto-foto sebenarnya kedekatan lu sama Bang Tigor. Nah, ini. Belum. Kita lihat, parah lu, yuk. Foto-foto kedekatan Ayu Ting Ting sama Bang Tigor. Kok muka sama leher putih yang leher gua? Biasa. Itu namanya lu pakai obat, belum pakai Bepom. Itu say. Obat nih, nah, tuh. So sweet. Oh, itu gua. Kosong banget.
Itu gak ada so lehernya ya, Shay? So sweet banget. Apa? Trik adegan. Kayaknya kalau langsung reka adegan, coba keluarin foto yang tadi. Coba, salah satunya. Coba. Foto pertama. Foto pertama coba. Oke. Okay, kurang mesra ini. Enggak, enggak. Satu-satu dulu, Wen. Dari yang gini dulu. Oke. Okay. Coba. Yuk. Yuk, reka adegan yuk. Jangan dong, Igun ntar marah. Yuk, yuk, bentar yuk. Enggak. Gini-gini, supaya lo termotivasi, Babe coba ya. Sama istri. Coba ayo, ayo, itu. Ini coba ya semuanya, coba semuanya maju-maju. Reka ini adegan ala Rokto Tigo dan Aintinti. Ini fenomenal lo, Shay. Jadi mas, nanti mas kawinnya barbel yuk. Sama alat berat, ya Shay. Coba kakak ini sama coba ala lagi nih. Coba. Tuh. Coba Babe Kapita. Tuh. Bini gue suruh, lo keluar dia, keluar dia. coba dong, enggak tuh enggak. Ngobrol, kita yang ngobrol sama pasangan kan suka rangkul-rangkulan, coba. Ngerangkul aja, ngerangkul. Kadang-kadang kalau pasangan suka cium kening. Episode 2 kita ada lagi gini ada. Abang kalau ngerangkul gini nyaman banget gak sih, Mayu? Nyaman banget. Ya, coba dong. Di sini. Di sini dong. Dia bilang masih SMP katanya. SMP beranak satu. Rangkul aja yuk. Ayo. Ayo buruan. Rangkul. Mohon maaf, gua masih perawan, gua enggak bisa. Terus lu anak lu lahir lewat hidung yuk. Bang Tigor gini ya, tadi tangannya gini, terus belakangnya dia mah kayaknya beneran dia sama gue. Ya coba, gue gak enak sama warga kampung gue masih perawan. Lu warga kampung mana sih yo, tinggal di hutan? Siapa sih? Ayo. Ya udah, okay. Yang lain coba, rangkul pasangan masing-masing. Nah, itu mesra enak gitu. Sayang,
Sayang, bertahan lebih dari 5 tahun lu kayak pilpres lu 5 tahun ganti. Maaf ya. Ini cuma bercanda. Alah, bercanda apa? Bercanda apa? Gak tadi lu. Gak ada apa? Ayo ting-ting. Apa ada apa-apa? Orang tadi kan aku bilang, maaf saya bukan ngegosip sih. Tadi kan bilang, abang nyaman banget. Nyaman banget, teman. Abang gak punya pacar. Aduh, yang itu mah udahlah tinggalin. Gitu dia ngomong. Jangan buka. Abang kok tega banget gitu. Ben. Terus aku bilang gini, gila tadi benar ngerangkul sampai begini pinggang gua dipegang. Aduh, parah banget. Ayo, bosen yuk. Enggak mungkin. Tadi yang pas gua gini, dia gimel gue, lu enggak bisikin dia apa? Apa? Kamu adalah nyawaku, katanya. Jangan percaya. Bang, lu parah banget. Kalau percaya musyrik. Ya. Kalau kamu sendiri, Aisyah silakan duduk, Aisyah. Oke, Aisyah. Aisyah ya, duduk. Bang Tigor ngapain lu? Udah, ini. Tanya aja Isanya, mau di sebelahnya Bang Tigor atau Wendy aja? Wendy aja deh. Wendy aja. Tuh, akhirnya Wendy yang menang. Lu enggak, sorry ya. Mulai sekarang lu enggak usah WhatsApp gue lagi ya. Sorry ya. Oke, kalau ngelihat suami kayak gini udah biasa apa enggak sih, Aisyah? Baru pertama kali. Suami! Pacar! Jangan marah, lu mah marah mulu. Lu lama gak ketemu. Dia aja gak marah. Nanti dipikir orang gue udah merah sama dia. Ini manajer gua, manajer. Bukan pacar? Bukan, ini bukan manajer gua. Kenapa sih gak ngaku, Bang? Suka kadang-kadang. Bener, super. Jangan kedip-kedip mata deh sama gue. Mata gue emang kelilipan. Udah kayak, enggak, kadang-kadang kalau ngeliat yang kayak gini suka, kalau ngeliat cowok-cowok genit gini suka cantik kesel, loh gak? Ini Bang Tigor. Iya. Gimana? Jadi bang, ini cuma cowok-cowok genit gini suka kesel gak? Kesel lagi. Aduh, udah kesel banget gue. Bang, boleh nanya, ini benar manajer? Iya. Oke. Kamu kira-kira kalau misalkan... Gue cerita memanasin dia, yuk. Lu ngambil kesempatan aja, gue gak ngambil kesempatan, gue ngambil dakinya dikit. Bang Tigor, cantik loh ini Bang Tigor. Kenapa? Cantik. Iya, saya ketemunya waktu saya di Dubai juga. Waktu ketemu. Oh, di Dubai. Dubai, 14 tahun saya di Dubai. Oh, ngapain Bang? Ngasih makan ontak. Iya. Ketemu lu dong kemarin. Tiap hari, onta. Pagi, sore, pagi, siang, malam nyusuin onta. Lu kenapa sih Ben gak percaya sama gua, heran? Udah Bang, gua udah tahu lu. Udah. Bang, ketemunya di mana sih? Waktu itu pas saya lagi ngopi, di tempat kopi. Ya, iyalah ngopi, main kopi. Iyalah, masa material. Dia kalau gua ngomong itu marah aja. Iya, karena kalau lu ngomong. Kalau ngomong. Kakak Yupi sama suami di mana sih? Ketemunya di sini di Jakarta. Tuh enak, ngerti nggak? Enak. Smart. Benar jawabannya. Ini makanya beli otaknya sasetan, ngerti nggak? Ben! Bentar dulu, lu emosian lu banyak makan ikan asin ya? Kagak, gua mah. Gua ketemu tempat tuh kopi itu di Jakarta juga. Terus. Yang jelas dong, terus. Itu dia masuk. Jangan marah, terus. Marah. Biasa. Gua gak marah, Ben. Biasa, terus. Dia masuk, gua duduk. Gua lihat dong. Iya. Cakep kali rupanya nih, ya kan? Rambut pirang, ya kan? Panggil. Nah, dia nengok dong. Langsung dia kedip. Biasa. Karena dia kalau cewek ngeliat gua, langsung jatuh hati pasti. Di sini mah gampang kepancing, Shay. Iya. Tadi dia mati-matian bilangin manajer. Iya kan? Sekarang beda lagi. Sekarang dia beda lagi. Maksudnya mungkin manajer hidup kali, bukan pekerjaan. Yang memanage hidupnya. Bener. Memang, saya cari manajer. Tapi kayaknya ceweknya kayak tertekan deh, Bang Tigor. Dari tadi diem aja. Emang keinjak kakinya tertekan? Jangan marah. Yang marah siapa? Emang dia lagi sariawan? Iya, udah. Gue paling males lah badan gede ah. Otak bang, kecil. Bang, sini deh, ada yang mau kita bicarain. Apa itu? Kita akan kembali setelah yang satu.
banget karena kita kedatangan pasangan-pasangan hebat. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Kesimpulannya, intinya adalah kita bisa menerima pasangan kita. Segala kekurangannya harus menjadi kelebihannya. Betul. Ya. Yes. Karena kelebihan yang dia punya itu adalah bonus buat hidup kita. Yes. Terima kasih sekali lagi untuk pasangan-pasangan hebat. Terima kasih untuk cerita-cerita inspirasinya. Kita pamitan, sampai ketemu lagi besok jam 12:30 hanya di Trans TV. Brownies, obrolan manis. Yes.